Ya memang benar ya, jadi ada humas dari Polres Pamekasan, salah satu anggota di sana bernama Aibtu AR ya. Itu dumasnya berupa tindakan asusila. Tindakan asusila sekarang masih dalam proses pendalaman oleh Bidpropam Polda Jawa Timur. Dan nanti hasilnya kalau memang sudah didalami, sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut, nanti kami akan sampaikan. Sementara masih yang saya terima adalah Aibtu AR saja yang masih didalami terus dan dilakukan penelitian-penelitian oleh Bidpropam Polda Jawa Timur. Ada berarti yang saya kenal sementara masih didalami ya Pak, terkait dengan undang-undang apa, terkait dengan kejadian yang jelas seperti apa, ini masih dalam proses pendalaman. Dan pengaduannya siapa?